2, 3. Baby, kita main. Ngombret. Pastikan kosong. 5, 4, 3, 2, 1. Juri siap. Juri siap. Peserta menang. Dimulai. Peserta Balapan berangkat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kabar dengan saya Bedakado Bro. Tentunya dengan Mas Ari lagi, sang idola yang banyak yang menyebut Mas Ari itu piano seperti Pak Ibu. Emang mirip sih ya. Coba sekarang agak gendut. Mas Ari. Ini Mas Ari. Ya Mas Om Brus. Banyak yang kangen mungkin ya. Buktinya di konten waktu di Solo Vagansa itu meledak Mas, alhamdulillah 40.000 viewer. Iya. Viewernya naik. Dan ini banyak juga request Mas. Banyak yang request tentang proses bajana konser Mas. Pemahaman dari versi Mas Ari itu seperti apa Mas? Kalau pemahaman betina gosbet ini versi saya Mas ya. Soalnya kan setiap pemain, setiap pengurus gosbet kan pakainya sendiri-sendiri tuh. Jangan apa betina. Kalau saya betina, pemahaman saya kalau saya mau main betina gosbet itu pertama tetap materi sama kayak tadi. Cuman prosesnya mungkin agak beda. Kalau betina itu dari proses saya mendapatkan bahan yang menurut saya itu bisa diubah ke arah gosbet. Itu betina itu saya single dulu. Saya single dulu sampai betina itu memang kalau pagi kepantau gacor belum durasi keluar gak apa-apa, tapi kepantau gacor dan sudah nyolong ngedobel. Kalau betina itu sudah ngedobelnya kuat 2 menit 3 menit itu biasanya yang pertama itu coba saya untulin pakai paut. Kalau pakai paut itu 1 bulan gak berhasil, saya ganti pakai jantan. Kalau pakai jantan jantan dia tidak ada perkembangan, baru nanti saya proses tempel sama jantan, naikin emosinya. Setelah proses tempel jantan dia nggak berhasil juga, itu baru tim yang mungkin tren saat ini ibu tiri jika saya coba. Tapi pengalaman saya yang paling enak memang betina yang bahan itu diusul pakai jantan yang belum siap kawin, jantan remaja. Nanggung ya? Itu pengalaman saya seperti itu. Tujuannya apa Mas? Jadi ketika betul luar biasa itu dari teman-teman fighter. Silakan semuanya boleh dihitung dulu. Dihitung dulu, coy. Itu fungsinya biar betina. Takut lab tolong dihitung dulu ya, hitung dulu semuanya. Semangat ya. MC-nya masih gasar, kamu harus prop enter ya. Jadi bahasa bagian dari kamu juga. Nanti pasti gacornya hilang. Sesuai dengan perhatikan ya. Gantangan 31, Robert Fighter. Sampai gantangan 43. Tolong dikondisikan ya untuk jagoan Anda. Match berikutnya. Nama Soto, bisa semangat berakai. Oke semangat. Mas, yang dimaksud materi, pemilihan materi itu yang seperti apa Mas? Bangkit 99 ya, nantikan gaya bahan saya di kota Wana Soto. Dia seperti apa, dari riwayatnya seperti apa, usianya seperti apa, terus karakternya ketika saya melihat langsung itu dia seperti apa. Karena Robert Coslet itu selain dia lagunya sudah datar, lagunya sudah kering, dia itu sudah keluar karakter setiap dia habis bunyi. Dia pasti keluar karakter. Keren banget. Nah, dari karakter situ, sesi berikutnya. Si Raja Kekek.
upayakan ke konsep apa enggak? Atau semakin sore semakin malam, saya masih tetap semangat untuk kalian ya. Jurinya nanti kalau pulang nanti dipijit semua ya. Dan tua nanti saya pijitin. Karakter yang seperti apa mas yang dimaksud Mas Ari? Kalau kerja sama saya, tenang, relax aja. Materi, namanya juga MC dibayar mahal. Harus kerja keras. Lagunya udah kering nih. Setiap dia berhenti. Siapkan. Dia mau nari itu pasti keluar. Si Raja Gege. Itu kepalanya. Oke, siap. Geleng-geleng. Durasi Indonesia terbaik akan segera kita mainkan. Biasanya itu saya ngeliat langsung. Kalau dari video saya nggak bisa. Ya, perhatikan. Chemistry lah. Oh, ini lo berhenti. Ada feeling pokok pertama dari lagu lagunya udah kering tidak langsung dia karakternya sudah mulai berubah ke konslet kalau lagunya sudah secara tidak langsung ini keren banget coy dia sudah mengikuti ubah ke arah ini semangatnya dari MC ke juri jurinya semangat MC-nya juga makin semangat karena di sini potensi MC hanya bisa memompa kinerja juri ya MC itu memompa. Jadi faktor yang mempengaruhi burung sardot itu berarti bukan berarti burung itu tidak bisa konsert, Mas. Betul. Lomba itu ada. Burung yang awalnya nyadet bisa konsert. Baik. Gimana sardot itu tidak bisa konsert. Tolong dicek dulu ya. Konsepkan dulu. Burung konsert atau sebentar korek utama biar dicek dulu. Gantungkan semuanya, Ada fase nyadet. Kita kerja dengan baik. Siapa tahu besok saya MC lagi bersama. Kadar konsep dan aduki lagi ya. Cuma dari situ kita pahami karakternya. Kalau dia memang cocok itu. Yo, 3. Itu mungkin kita ubah dengan dia. Misalnya kalau nyatot itu kan kita pikir dia powernya keluar. Keluar, nadanya kering baru kita lu. Silakan sih. Seperti rawatan awal Mas ya. Bisa ditempel jantan. Bisa dikasih power yang nanggung, jantan, Mas. Seperti jantan gestang, seperti itu teman-teman. Dalam proses seperti itu, Mas, dalam katakanlah ada pemula yang ikuti nih pemahaman Mas Ari ini. Dalam proses katakanlah yang simpel aja wis, jantan yang nanggung. Itu lebih baik pakainya kenceng apa yang polos, Mas? Kalau untuk betina, itu saya ada yang kenceng ada yang polos. Karena betina itu ketika kenapakan dia perubahannya drastis. Cepat banget, Mas. Cepat banget. Menurut pengalaman saya. Jadi ketika lo betina itu sudah endopelnya sudah rapi, sudah kuat, katakanlah sudah lebih ya. Itu pakainya tidak terlalu kencang kalau saya. Semi. Ketika lobet itu mendobelnya itu ya katakanlah baru 1-2 kali itu aku kencengin. Ketika dia nanti jatuhnya nyardot itu balik lagi ke polos. Karena menurut pemahaman saya ketika dia nyardot sebenarnya dia birahinya terlalu tinggi. Nyardot itu terlalu tinggi. Di atas pasti dia ngebibit. Kalau enggak ngembung badan, kalau enggak ngelipat kepala, itu menurut pemahaman saya dia terlalu tinggi birahinya. Nah satu lagi mas. Banyak yang katakanlah teman-teman dapat mania lah ya. Banyak yang memproses betina, Mas. Tapi kok larinya ke MP3 kayak gitu, Mas. Lah, MP3 itu yang MP3 itu yang enggak ada jebolan gitu loh, Mas. Cuma jadinya rapat kayak gitu loh. Semi ya. Semi namanya semi. Kalau semi sardut bukan. Iya katakanlah itulah. Gacor wis. Karena gini mas, betina itu kebanyakan menurut saya betina itu ada yang karakternya itu gacor banget. Bahkan dia hampir konslet, tapi sebenarnya dia itu masih gacor. Dan untuk pengalaman saya tidak bisa masuk dalam kategori konslet karena dia masih gacor. Dia masih rapat juga. Saya pernah punya namanya Bambung juga. Dia jadinya 1 detik. Orang-orang bilang konslet, tapi aku bilang ini bukan konslet, ini memang lebih gacor. Karena gak ada dobelannya mas, gak ada selahnya. Dia cuma kayaknya pakai emosi. Jadi setiap dia cuman untuk main 1-2 sesi biasanya kuat, tapi 3-4 sesi dia agak lelah dan akhirnya nyardot. Pengalaman nyardot. Nah mas, setelah kita bahas dari awal dari penempelan jantan paud yang itu tidak dewasa lah, masih remaja. Untuk pemandiannya gimana mas dan penjemurannya untuk itu mas?
kalau untuk penjemuran lobet betina itu lebih sebentar daripada lobet jantan kalau saya. Untuk kalau betina itu paling 5 jam. Kalau untuk mandi semua saya makan pagi. Habis jemur mandi setelah mandi dia dihanginkan dan jemur lagi. Takutnya kalau dia dijemur lagi setelah mandi dia nanti larinya kenyar dong. Jadi saya anginkan sampai kalau kering mau dijemur lagi sebentar nggak masalah. Tapi biasanya kalau udah kering saya gantungin. Disitulah dia memaksimalkan bakat artinya itu. Kalau lobut bahan itu dia memaksimalkan bakatnya itu kan perawatan pakan setelah kita jemur ganti pakan kita mandikan mau itu bahan jantan atau betina. Kalau saya wajib dipisah terus digantungin mau dia bunyi atau enggak bunyi ya dia itu tahap latihan hariannya dia kayak jadi setiap hari kita harus cabut. Ya maksimal 1 jam itu cabut kita gantungin mau dia bunyi apa enggak itu kita masukin setelah 1 jam. Setelah diangin angin kan katakanlah udah bunyi mas udah berhasil bunyi nih alhamdulillah udah bunyi gacor nih rawatan Mas Ari nih. Nah selanjutnya apakah lanjut ke rendengan cabut petani terus mas konsisten atau gimana? Kalau untuk harian tetap rendeng mau betina apa jantan saya rendeng mas. Jadi kalau ketika dia dicabut udah gacor lanjutin terus rawatan konsisten selesai kita bawa ke lapak dan kita mau proses seperti apa lagi sebelum kita melihat dia kerja di lapak. Sesi berikutnya ikut MC Tinju usahakan dua kali itu ke lapak karena di lapak kita tahu perkembangan lobet tersebut. Sesi berikutnya nah gitu loh. Perhatikan untuk teman-teman yang sudah beli tiket. Di rumah gak bunyi, di lapangan tuh, tergapul. Rebut bebas aksi, dunia kicau B. Perkembangan lobet. Gantangan 13 sampai 30. Kembali lagi karakter terjuga sih mas ya. Semangat untuk hari ini. Oke mas, terima kasih mas. Karena mas Ari mau gantang Maharaja. Kita sudah dulu nanti lanjut aja setelah habis gantang ya mas ya. Oke mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia beb. Silahkan segera dipersiapkan jago.